Elfir Dorfitra Mubarok SHI MH. Pria yang lahir pada tanggal 8 Juni tahun 1986 di Kota Mobagu, yang memiliki hobi membaca dan memiliki 3 orang anak dan 1 orang istri. Merupakan wakil ketua pengadilan agama Kota Banjar yang paling muda, beliau dilantik pada tanggal 27 Agustus tahun 2021. Beliau merupakan sosok orang yang cerdas, berwibawa, dan memiliki jiwa kepemimpinan. Walaupun masih muda, beliau sangat kompeten. Bagaimana tidak, Pak Wakil merupakan pimpinan yang memiliki amanat dalam hal kedisiplinan. Beliau juga memiliki hobi tenis. Tenisnya sangat baik. Selain itu, ternyata beliau juga memiliki hobi memasak. Selain sosok yang cerdas, Pak Wakil ini merupakan sosok yang humoris. Beliau sangat dikagumi baik dari kalangan hakim, pegawai, ataupun PPNPN. Selamat jalan Pak Wakil. Semoga kebersamaan ini akan tetap terjaga. Meskipun tempat telah memisahkan kita, semua yang Pak Wakil curahkan di Pengadilan Agama Kota Banjar akan kami jaga dan ditingkatkan. Hajah Dewi Nurul Mustaqimah SAG, seorang ibu yang lahir pada tanggal 24 Oktober tahun 1971, yang dilantik sebagai panitra muda permohonan pada Pengadilan Agama Kota Banjar pada tanggal 3 Juli tahun 2018. Beliau merupakan sosok yang keibuan, cerdas, dan satu lagi, cerewet. Kalau akhir bulan, udah deh, satu ruangan tersebut yang terdengar hanya suara beliau. Bunde, sapaan akrabnya, yang meniti karir pada tahun 1998 dengan penempatan awal di Pengadilan Agama Serang. Ibu yang satu ini memiliki hobi makan. Apalagi kalau ada kerupuk, makin ganas, guys. Beliau merupakan sosok yang sangat mencintai ibunya. Sampai saat ini pun, kalau lagi kangen kepada ibunya, tak sungkan membuat status di WhatsApp-nya ketika dengan mendiang ibunya bersama. Panggilan akrabnya bukan hanya Bude. Saking cintanya kepada beliau, ada beberapa orang yang memanggil dengan sebutan Oma. Selamat pagi Oma. Oh. 5 tahun beliau di Pengadilan Agama Kota Banjar. Beliau curahkan baik keringat, pikiran, ataupun material, sehingga Pengadilan Agama Kota Banjar memiliki segudang prestasi. Selamat jalan Bude. Semoga kebersamaan ini akan tetap terjaga meskipun tempat telah memisahkan kita semua. Yang Bu Haji Dewi curahkan di Pengadilan Agama Kota Banjar akan kami jaga dan akan kami tingkatkan. Eko Sugeng Priyanto AMD, yang lahir pada tanggal 23 Desember tahun 1981 di Yogyakarta. Pria yang meniti karir sebagai staf administrasi umum dan tata naskah di Badan Peradilan Agama pada tahun 2006. Eko Sugeng memijakkan kakinya di Pengadilan Agama Kota Banjar
pada tanggal 31 Juli tahun 2015 sebagai Jurusita. Ombon panggilan akrabnya. Sangat cocok karena beliau memiliki jiwa inteligen yang tinggi. Bagaimana tidak, meskipun bukan orang Banjar asli, beliau sudah banyak memiliki saudara-saudara dekat. Bahkan teman ngopinya pun bukan main-main, Wakil Wali Kota Banjar. Bon 007 merupakan identitas dirinya yang melekat. Beliau bukan hanya seorang pegawai, jago ngedit dan jago dubbing. Wayah ngaceng, teu di dubbingan ayeuna mah. Melainkan juga seniman, jago nyanyi. Beliau merupakan sosok yang dikagumi oleh para honorer. Walaupun masih muda, Bon dijadikan ayah bagi para honorer. Beliau merupakan sosok yang multi talenta. Tepat 7 tahun beliau di Pengadilan Agama Kota Banjar. Segala keberhasilan Pengadilan Agama Kota Banjar tak luput dari turut sertanya beliau. Selamat jalan Om Bon. Semoga kebersamaan ini akan tetap terjaga meskipun tempat telah memisahkan kita semua. Untuk Pak Wakil, terima kasih atas dedikasinya untuk PA Banjar. Semoga di tempat tugas yang baru sukses selalu. Untuk Bude, tetaplah menjadi Bude yang saya kenal, baik hati, gemawang, soleha. Jangan lupakan kami di Banjar. Untuk Mas Bon, sama juga terima kasih atas semua dedikasinya yang bekerja tanpa lelah, tanpa pamrih. Dan selamat bertugas di tempat yang baru. Untuk semuanya, jangan lupa kami di Banjar. Kami, staf kesekretariatan, mengucapkan selamat atas promosi dan mutasinya. Semoga Bapak Ibu diberkahi dan sukses selalu. Pak Eko, semangat ya. Bu Aja Dewi, ayo jalan-jalan. Pak Wakil, pulang bareng yuk. Mas Eko, selamat ya. Nanti divideoin lagi. Bu Haja Dewi, nanti mantai lagi. Dan Pak Wakil, terawih bareng lagi yuk. Selamat ya. Pak Eko, selamat anak kembarnya. Bu Haja Dewi, kalau kangen balik lagi sini aja. Pak Wakil, terima kasih menjadi cogan di PA Kota Banjar ya. Mas Eko, terima kasih atas warisan relasnya. Bu Dewi, kalau butuh JSP, kasih tahu. Pak Waka, semoga makin sukses. Insya Allah, top spinnya saya teruti. Insya Allah. Untuk Pak Wakil, terima kasih banyak sudah menjadi bagian dari keluarga Pengadilan Agama Kota Banjar. Terima kasih banyak, dan jangan lupa 5 tahun ke depan kita panen durian power. Dan untuk Mas Eko, terima kasih banyak sang kurian project, dan untuk Mi Haji sukses selalu, cantik selalu Mi Haji lahir batin. Terima kasih untuk semua, sukses mantap, joss, top performance. Pesan-pesan buat Mas Bon, luar biasa, multi talenta. Bu Dewi, diam tapi keren lah. Kalau Pak Wakil, motivasi saya buat bermain tenis. Mantap Pak Wakil. Pak Wakil, orang yang luar biasa, tenisnya jago. Kemudian Om Bon, orang yang sangat dedikatif terhadap Satker, terhadap PA Kota Banjar, sangat luar biasa. Yang ketiga orang itu, bagi saya orang-orang yang luar biasa, berbagi cerita, berbagi banyak pengalaman, banyak hal-hal baru yang saya terima. Selamat dan sukses untuk Pak Wakil, Pak David Nurki Pembarok, untuk kita, Bu Dewi, juru cinta kita yang mulai menghitam di Banjar Om Bon. Tentu teriring doa-doa terbaik, semoga semakin jaya, semakin sukses, semakin berkah di tempat yang baru. Saya percaya orang baik bakal bertemu lagi dengan orang baik, bakal ditempatkan dengan orang-orang yang baik di tempat yang baik. Saya
saya ada sedikit pantun yang saya kira cocok dan menjadi representasi dari situasi dan suasana seperti ini. Bila tidak karena unggas, tidaklah rusak padi di sawah. Kalaulah tidak karena tugas, mana sanggup saya berpisah. Sukses selalu, sampai bertemu kesempatan yang berdekatan. Bapak Wakil, Pak Elfit, dan Bu Dewi, Bu Hajah Dewi, Pak Eko, Anda semuanya adalah orang hebat, orang smart yang pernah saya temui di Kota Banjar. Maka dengan perpisahan ini, menjalankan tugas di tempat baru merupakan satu kehilangan bagi saya dan juga teman-teman di pihak Kota Banjar. Kalau boleh saya utarakan atau saya ucapkan, ungkapkan dalam sebuah lagu, di depan mata engkau pria tegas berwibawa, di depan mata kau wanita lembut mempesona. Tak kubayangkan selama ini terjadi selalu, teganya kau meninggalkanku. Hilang permataku, hilang harapanku pada saat aku bahagia. Kenapa bahagia? Karena dengan kenaikan kelas, PA Kota Banjar karir dari kelas 2 menjadi kelas 1B. Itulah bahagia. Tapi di kebahagiaan itu ada harapan yang sirna, karena dengan kepergian melaksanakan tugas di tempat baru buat Anda semua. Terima kasih, selamat dan sukses PA Kota Banjar terdepan.